Saudara tidak terima dengan pemasangan poster Ketua Umum dan Bendera Partai Demokrat di depan kampus mereka, mahasiswa IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten melakukan protes. Ya, mereka mencopot serta membakar poster dan juga bendera itu karena bertentangan dengan citra mahasiswa. Puluhan mahasiswa IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten saudara mencopot poster Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan juga bendera Partai Demokrat yang dipasang di depan kampus mereka. Para pengunjuk rasa juga langsung membakar foto serta bendera itu karena pemasangan atribut partai ini dianggap menyalahi independensi kampus. Keberadaan atribut partai ini terkait dengan kedatangan Anas Urbaningrum, Sekjen Partai Demokrat, dan juga putra Presiden SBY Edi Baskoro serta petinggi Partai Demokrat yang tengah bersilaturahim dengan para kiai, ulama serta usul pimpinan partai tingkat provinsi tidak jauh dari kampus mereka. Namun aksi mahasiswa tidak sampai mengganggu silaturahim.